Saudara, selepas sandakan Keningau dan Tawau, RTM Kota Kinabalu merupakan destinasi kemuncak program Jelajah Ramadan RTM Sabah. Jadi kita ikuti laporan bersama wartawan Magdalena Dipol. Silakan. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Sekarang ini saya berada di pekarangan Komplek Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia sempena dengan program Gotong Royong Membuat Kelupis dan juga pelepasan konvoi Jelajah Ramadan sedekat RTM Kota Kinabalu. Dan juga untuk info kita bersama juga di mana destinasi ini adalah destinasi terakhir untuk Jelajah Ramadan bagi RTM Kota Kinabalu. Dan juga sebelum ini kita telah adakan juga di Sandakan, di Keningau dan juga di Tawau. Dan juga untuk pengetahuan bersama juga, sewaktu jam 8 pagi tadi juga telah pun bermulanya aktiviti dan juga kerjasama di kalangan kaki tangan RTM Sabah untuk menjayakan program kita pada hari ini. Baik, bersama dengan saya sekarang ini ialah pengarah bahagian program radio yang berusaha, Puan Nur Ain Haji Bakir, yang sama-sama hadir untuk menjayakan program pada hari ini. Baik Puan, sejauh mana Puan melihat signifikannya program Jelajah Ramadan ini secara keseluruhan Ruhan, memandangkan ia telah pun memasuki usia sedekat ini, Puan? Ya, kemeriahan program Jelajah Ramadan masuk tahun yang ke-10. Jadi pada tahun ini kita tambah nilai dengan meletakkan tajuknya itu ialah sedekat Jelajah Ramadan. Dan pada tahun ini lokasinya 24 lokasi di seluruh negara, laluan utara, timur, tengah, selatan, Sabah dan juga Sarawak. Alhamdulillah mencapai matlamat kita yang mana sebagai tanggungjawab sosial RTM ya, saban tahun untuk memberi sedikit kegembiraan kepada mereka yang perlukan bantuan, khususnya golongan asnaf, golongan rentan, termasuklah pada ketiga tahun kebelakangan ini kita raikan juga sumbangan kepada para barisan hadapan. Alhamdulillah mencapai matlamatnya, salah sedikit sumbangan RTM kepada masyarakat menyahut keterangkuman kita sebagai sebuah keluarga Malaysia. Okey, baik, terima kasih sekali lagi Puan untuk perkongsian tadi. Dan juga kita mengharapkan program kita hari ini akan berjalan dengan lancar. Dan untuk juga info kita bersama di mana program Jelajah Ramadan RTM Kota Kinabalu ini akan kita teruskan sehingga petang nanti dengan majlis berbuka puasa. Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa kepada kaum muslimin dan juga muslimat. Dan nampaknya ini antara yang dapat kita kongsikan setakat ini dari saya, Magdalena Depol, untuk berita RTM. Dan kita kembali semula kepada rakan tugas Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Magdalena.